Tadi ya teh. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini saya pulang dari lokasi kembali jalan kaki. Hari ini saya akan coba pakai jalur alternatif. Ini melewati jalur pintas pesawahan nih, pokoknya ikuti terus perjalanan hari ini. Oke teman-teman, nanti di depan kita belok kiri ya, di jalan pintas untuk masuk ke pesawahan. Nah ini pengkolan dulu sewaktu SMP itu suka sering pakai. Sungai ya, sungai bersih-bersih bisa dibawa. Nah ini ada waru Maoda dulu. Kita suka mampir di sini beli jajanan gorengan dan sebagainya. Istirahat di sini guys ya. Ini suasana pesawahan di pedesaan teman-teman ya. Kemudian menuju sekolah mah tadi teh jalan kaki teman-teman. Sampai sepatu itu dimasukin ke kantong karena ini kalau hujan jalannya becek, tidak bisa pakai sendal atau sepatu ya. Kalau pergi juga dari rumah paling pakai sendal, sepatu dimasukin ke kantong. Mudah-mudahan tidak lupa jalan. Ini coba jalan sini. Ini suasana sore teman-teman ya, sekitar jam 3-an. Bapak di payun dengan salah sama ini. Oh mohon mohon. Oh itu mohon. Berarti nggak ngejalur durenya. Mohon. Hatur nuwun pak. Oke kita jalan sini katanya. Indah banget ya Allah. Temennya wis.
Ini si bapak sore-sore masih hidup. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujang samping baraya sadayana pribados dengan ayana sawina pada malam kembali jalan kaki. Ini kebetulan tidak jalan yang awal, ini jalan biasa, ini jalur lepas. Pagi jalan kaki, pokoknya sampai sepatu pun tidak bisa dipakai. Cek bahasa Sunda nama lo dong. Oke, jadi tidak pakai teman-teman, pokoknya ikut terus perjalanan ini, jangan lupa like, komen dan subscribe ya. Salah jalan. Kita kesini aja dah. Ayo. Oke. Nah itu sebelahnya itu sungai teman-temannya, arah Cilong Canggu. Saung. Karena kalau misalkan ngeliwat nih teman-teman, semangka kita pakai jalur ini teman-teman ya. Dah siapa di saung ini kumpa. Kampung Kebon Kelapa sudah beberapa meter jalan kaki ya, alhamdulillah sampai juga ke atas. Ini dari atas sampai sini. Mbak
kita bakal ngambil arah pemayanan aja ke sini ya. Nah, seperti inilah teman-teman, dari masuk tanggung ya menuju jalan alternatif. Alhamdulillah ini sudah masuk ke pemoyana. Sebentar lagi kita akan ketemu jalan utama ya. Yuk. Sekarang ambil jalur ini guys ya.